Halo teman-teman, Steve di sini. Kembali lagi di perjalanan hidup Steve. Oke, di sini rumah batu Steve sudah mempunyai 4 lantai, kawan-kawan. Ini untuk lantai ketiganya, saya bikin biasa seperti ini. Yang penting pemandangannya indah dan Steve senang. Tanpa kalian menonton video ini, Steve nggak bisa hidup. Kita rapikan dulu agar Steve senang. Oke kawan-kawan, sekarang Steve keluar rumah mau mencari domba untuk diambil bulunya. Steve butuh tempat tidur. Bantu Steve menemukannya ya kawan-kawan. Sebelumnya Steve menanam pohon tebu ini dulu untuk nanti. Ada blebes sih. Steve baru nyadar teman-teman. Kita ambil dulu Dalam air juga ada. Akhirnya Steve menemukan segerombolan domba dan sapi, tetapi di sekitar situ ada skeleton, tetapi Steve berhasil mengalahkannya. Hari sudah larut malam, Steve harus kembali ke rumah batu tadi kawan-kawan. Sekarang saatnya bikin tempat tidur. Pencahayaan dulu guys dengan lilin, maksudnya dengan tors. Kalau sudah terang pasti Steve tidurnya nyenyak kan. Thank you.
di sini saja mungkin. Baiklah, selamat malam teman-teman. Loh, kok bangunnya di sini? Waduh, ada yang mindahin Steve ini. Apakah Enderman? Tak tahu. Mungkin dunia Minecraft ada bug-nya itu. Baiklah kawan-kawan, sampai bertemu di episode selanjutnya.